Sore ini kami dari Satlantas Polres Gunung Kidul akan melakukan patroli jalan raya. Kami menemukan pelanggar di depan Gereja Katolik Wonosari, yaitu pengendara tersebut tidak mengenakan helm. Bapak bawa helm tapi kenapa nggak dipakai? Walaupun cuma deket situ, Pak, tapi keselamatan kan utama. Nanti kalau terjadi apa-apa pada Bapak, kasihan keluarga di rumah. Ya untuk udah biasa lewat sini, nggak masalah lewat situ, Bapak. Kan orang juga tidak tahu apa yang akan terjadi, toh, Pak. Buat apa bawa helm kalau tidak dipakai? Saya bisa lihat SIM sama STNK-nya? Nggak punya SIM, ya, Bu. SIM aja nggak punya. Kok berkendara? Maitan kakak. Karena Bapak telah melakukan pelanggaran, Bapak sore ini kami tilang. Gak mau. Gak mau gimana? Karena Bapak sudah melakukan pelanggaran. Cuma situ loh, Bu. Cuma situ, tapi Bapak tidak melengkapi kelengkapan dalam berkendara. Bapak minggir dulu, udah. Bapak standarin. Bapak standarin motor dulu. Iya, tapi gak usah marah-marah, sabar aja ya. Dengar kan nomornya ibunya ini. Kami bilang seperti ini karena kami ingin Bapak itu selamat dalam berkendara. Kami bukan bermaksud apa-apa, Pak. Saya buru-buru di situ tuh. Kami cuma sebentar karena Bapak telah melakukan pelanggaran. Motornya distandarin, silakan Bapak minggir ke situ. Saya bisa lihat KTP-nya, Bapak lihat bawa KTP mboten. Pengendara tersebut tidak menyalakan lampu, tidak mengenakan helm, tidak membawa SIM. Kami tegur ngeyel, loh Bapak bawa helmnya, tapi kenapa nggak dipakai? Kan rumah saya cuma deket, saya buru-buru. Tapi kami harus menekankan kembali supaya tertib berlalu lintas. Bilang lagu, saya itu masih itu loh, Bu. Bapak-bapak udah mau ngeyel. Bu, saya titip aja, Bu. Mohon maaf, Bapak, ini titip apa? Mau titip apa? Mau titip apa? Titip sidang sini aja. Nanti Bapak sidang aja di pengadilan. Saya itu nggak ada waktu kalau disuruhkan. Jangan itu, kita kan udah biasa lewat sini setiap hari, nggak ada yang ini. Nggak bisa gitu, Pak. Laporan. Bapak, mohon maaf, tanda tangan di sebelah sini. Nggak mau saya. Saya nggak mau sidang. Mohon maaf, Bapak, karena Bapak telah melakukan pelanggaran. Bapak harus mengikuti sidang. Ini hari Selasa sidangnya, Bapak. Ya, Pak. Bapak, tanda tangan dulu di sini. Mohon maaf, Bapak. Bapak harus tanda tangan. Katanya tadi Bapak buru-buru. Kalau Bapak buru-buru, tanda tangannya di sini. Gitu ya, Bapak? Mohon maaf setelah mengganggu perjalanan. Dipakai, Pak, helmnya. Buru dan dipakai, Pak. Hati-hati dalam berkendara. Melanjutkan patroli ke wilayah Budekan Wonosari, kami menemukan bapak-bapak membonceng dua anak yang tidak mengenakan helm, terus kami berhentikan. Selamat sore, Bapak. Mohon maaf mengganggu, bawa anak kecil nggak pakai helm. Dari mana mau kemana? Mau beli mainan buat anak. Mau beli mainan nggak pakai helm, adeknya kasihan. Bapak bawa SIM sama STNK, Bapak. Bisa saya lihat? Kok plat nomornya nggak sesuai, Pak? Oh, punya istri. Jadi nggak bawa yang ini? Iya. Rumahnya cuma situ. Rumahnya cuma situ, tapi Bapak harus tetap melengkapi. Turun dulu nggak apa-apa sama tante. Nggak mau. Ya udah. Bapaknya mau kami tilang. Anaknya kami turunin dari sepeda motor, tapi ada yang nangis nggak mau diturunin. Cuman buat bapaknya tanda tangan surat tilang. Ya udah, ya udah. Enggak apa-apa. Terpaksa kami tilang tetepan bapaknya. Mohon maaf, Bapak. Bapak besok harus menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Wonosari ya, hari Selasa jam 9. Oh iya. Tuh, udah tahu kan Pengadilan Negeri Wonosari? Iya. Besok lain kali kalau keluar pakai helm ya, Pak ya. Kasihan anak-anaknya. Nggih. Jadi pakai helm ya, Pak ya.